Mak perasan kat ujung katil kau tu ada perempuan duduk kat katil tu. Dia duduk kat katil. Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba, dia pun pegang tangan orang ke belakang. Alah. Kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpandang-pandang macam tu kan. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, seperti yang kita tahu, malam-malam seram kita akan bawa tetamu-tetamu jemputan. Tapi sebelum tu, aku hari ni berseorangan tanpa host di sebelah aku disebabkan host tidak dapat hadir pada hari ni. Dan Syuk pula di belakang takbir macam biasa. Dan hari ni aku ditemani oleh tetamu-tetamu jemputan yang diundangkan. Sebelum tu guys, jangan lupa like, share dan subscribe video kami, tanda sokongan. Dan kepada anda yang masih belum join Santai Chill Family, korang boleh langgan sebanyak RM5 untuk dapatkan stiker-stiker yang cantik daripada Santai Chill. Okey, tetamu pada malam ini adalah Abang Farhan untuk part 2 kita. Sebelum tu, Abang Farhan kenalkan diri dulu. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, nama nama diberi Muhammad Farhan. Okey, berasal dari Johor Bahru, berumur 36 tahun. Okey, mana yang belum tengok Abang Farhan part 1 tu, cerita berkenaan dengan Gunung Ledang tu, korang boleh tengok kat link yang kita orang bagi kat atas ni nanti, okey? Okey bang, kita tak nak buang masa, kita teruskan kisah seram abang. Okey, ini hari ni kita nak cerita ni lah. Ini saya nak cerita pasal yang okey, kesinambungan lah kan. Sambungan daripada yang itu, tapi ini tak panjang lah. Cuma yang lepas saya ada beritahu yang saya daripada saya mendaki Gunung Ledang tu, daripada ekspedisi tu, so balik tu dapat dua barang. Satu dapat duit RM1,000. Dua keping duit RM1,000, satu duitnya buruk, satu duitnya baru, dan satu lagi lah satu cincin. Okey. Kan? Okey. Okey, kita nak cerita pasal cincin dululah, pasal cincin. So cincin ni bila balik tu macam tak ada apa-apalah. Kita balik macam biasa, dah lepas tu macam tak ada apa-apalah, okey. Dan PL saya, barang tu saya memang tak bagi tahu siapa-siapa tau. Ahli keluarga memang tak pernah bagi tahu, tak pernah bagi tahu mak ke ayah ke dia dapat barang ke. Sebab benda ni pun kita macam benda apa ni kan, tak apalah, simpan sendirilah, buat apa nak bagi tahu kan. So bila satu malam tu saya memang letak barang tu yang saya dapat tu, saya letak bawah bantal. So letak bawah bantal, tidurlah. So tidur. Bila tidur, kejadian pertama dia tu, besok paginya subuh tu, subuh tu mak saya kejut lah saya bangun tidur. Kejut saya maksud saya subuh. So mak saya pergi kat katil saya, mak saya kejut saya. Lepas tu mak saya kejut saya, lepas tu saya bangun lah. Saya bangun macam biasa. Lepas tu mak saya macam dia dia tengok saya, tapi macam dia dalam keadaan macam dia macam, macam saya nak cakap, macam dia berdiri tegak. Dia tergamam tau. Dia macam tergamam tengok saya, tapi dia bukan tengok ke arah saya, dia macam tengok ke arah belakang saya tau. Okay, time tu saya macam, tapi kita tengah mamai kan, mana pasal ni, pasal mak ni. Lepas tu kita, saya tanya lah, mak, kenapa mak? Oh, tak ada apa-apa lah, dah bangun pergi semayang. Dia cakap okey. Lepas saya semayang apa semua tu, pagi tu sarapan. Gitu sarapan, nak pergi ke college lah time tu. Nak pergi ke college. So bila nak sarapan tu, bu mak saya cakap, ni Pan sihat tak ni?
Kan, ada apa-apa yang berlaku, ada apa-apa nak cerita dengan mak tak? Kan, dia cakap, tak ada apa-apa lah mak, nak cerita apa ni? Betul ni, tak ada apa-apa nak cerita. Dia cakap, tak ada lah mak. Kalau ada apa-apa nak cerita, cerita je, jangan sembunyi. Kan, tak ada, tak ada apa-apa mak. Okay. So, saya pergilah kolej macam biasa. So, malam tu, sekali lagi lepas lepas makan malam, lepas solat isyak apa semua, mak tanya lagi. Kan, ni mak nak tanya ni, cuba cakap betul-betul. Mak perasan ni, kau berbalik daripada Gunung Ledang ni, kau lain je ni, macam ada benda yang kau sembunyikan ni. Sebab ada benda, betul macam saya cakap, ada benda apa mak, apa yang orang buat pelik, ada buat benda pelik. Tak adalah pelik, okey je. Cuma nak tanya, kau ada apa-apa terjadi tak kat sana? Biasalah mak jadi kat sana, kena tegur-tegur dengan orang sana tu, biasalah tu. Lepas tu mak cakap, oh iya ke? Oh, kau ada jumpa perempuan ke kat sana? Time tu macam terperanjat kan? Okay. Mana mak tahu aku ada jumpa perempuan pula kat sana ni? Cakap. Betul tu cakap, macam mana mak tahu? Tak, mak tak tahu betul. Mak tak tahu apa-apa pun pasal benda yang kat sana. Cuma, masa pagi tadi mak kejut kau subuh, mak perasan kat ujung katil kau tu ada perempuan duduk kat katil tu. Dia duduk kat katil, tapi dia tak pandang ke mak saya. Dia pandang ke arah saya. Dengan tak nampak muka lah. Tak nampak muka, cuma dia berselendang. Okey. Perempuan berkebaya, dia berselendang. Dia duduk diam, dia tengok saya. Lepas tu dia tengok, kau tak perasan ke bilik kau wangi? Lepas tu cakap, haa. Tapi tak fikir apa-apa mak, sebab fikir mak lah biasa kan ada pewangi apa-apa semua. Lepas tu mak saya cakap, yelah memanglah kadang-kadang mak sembuh pewangi kat situ kan, ada glit ke apa benda tu kan, yang pewangi bilik tu kan. Tapi ada ke pewangi apa ni, bau limau kasturi? Tentu saya boleh diam. Betul juga. Bau limau kasturi, kalau biasa kalau orang pergi berubat, pergi jumpa-jumpa dukuh kadir air limau kan. Kan, bau memang bau limau gitu. Macam saya pula fikir, wih, biasanya bau limau. Rupanya mak kata, mak tak pernah letak pun bau tu. Okay. Tu mak saya tanya, kenapa boleh, apa benda tu, benda tu kacau kau ke apa cakap? Tak ada lah mak kat sana. Cerita lah sikit-sikit berkaitan kat sana. Tu mak cakap, dah lah kau hati-hati je lah. Okay, tu yang pertama. Yang keduanya bila lagi sekali sama juga tidur. Tengah bau macam kata pun macam bau nak terlelap ni, bau nak terlelap. Time tu pun saya terperasan, saya baru nak terlelap ni kat bilik tu, saya terperasan ada perempuan beri betul-betul kat dia macam sudut bilik ni, betul-betul kat belakang pintu tu ada perempuan tengah beri. Okey. Masa tu pintu tak tutup lah. Pintu tutup, maknanya pintu tutup. Dia betul-betul kat ujung tu, kat sudut tu. Okey. Dia kat bucu tu lah. So macam kita nampak, kita pun nak terlelap ni. Buka mata tengok, tak ada apa-apa. Dia cakap, apa benda ni? Apa benda pula ni aku nampak ni? Oh tak kot ni, aku nak, penat sangat kot. Fikir macam tu lah, fikir positif, penat sangat kot. Okey, lagi sekali nak lelap. Lagi sekali nak terlelap, tingkap kena ketuk. Okey. Tingkap kena ketuk. Tapi bila tingkap kena ketuk, pak, biasa saya tak berapa kisah sangat tingkap kena ketuk, sebab biasa kat situ kadang-kadang dia kelawar. Kelawar ni bila terbang, kadang-kadang dia tersandung dengan tingkap tu. So saya macam, oh ni kelawar lah ni. Saya cakap, biarlah, tak ada benda lah. Okay, abaikan apa semua. Okay, so saya tidur. So bila saya tidur tu, dalam tidur tu Saya mimpi saya tengah duduk kat satu padang yang macam luas. Lepas tu ada satu kat padang tu, ada kat ujung tu ada satu batu tau. Ada macam satu batu yang besar, dan atas batu tu ada perempuan tengah duduk. Ada perempuan berkebaya dan berselendang putih. Okey, ada berselendang putih. So saya nampak dia. Lepas tu makin saya nak dekat dengan dia, makin dia jauh. Dalam mimpi tu lah. Tak boleh pula. Saya nak pergi kat dia, tapi seolah-olah dia tu dia makin, bila saya nak berjalan tu bukan makin dekat, makin jauh. Lepas tu cuma yang bila saya perasan dia lambai kat saya, betul saya terbangun. Dah subuh lah time tu, dah subuh. Dia jatuh macam, apa benda yang aku mimpi ni? Okey, tak apa. Okey, itu kejadian kedua. Okey, kejadian yang ketiganya, time tu tengah, apa ni, saya tengah makan nasi lemak kat kedai. Lepak kat nasi lemak kat area Masai. Kan? Area Masai. So tengah lepak makan kat nasi lemak.
kebetulan kedai nasi lemak tu dia memang kawasan dia agak macam terpencil sikit kat dalam. So macam dia dia biasanya ramai orang datang, tapi kalau time-time biasanya kalau kadang-kadang malam tu orang balik shift-shift malam tu memang penuh lah, sebab dia buka daripada pukul lepas maghrib sampai pukul 4 pagi 5 pagi baru tutup. Okey. Ah, kedai nasi lemak tu. So saya lepak tu dalam pukul 10 11 gitulah, lepak pukul 10 11. Sebab biasalah kan, tunggu member memang biasanya cakap jadi sampai, tapi satu jam lepas tu baru sampai. Okay. kan jadi tunggulah, tunggu member ni cakap lama sangat, cakap dengan member korang ni lambat sangat, aku makan dulu lah. Lepas tu kata kau makan dulu lah. Okay, so kita order lah yang ringan-ringan dulu. Time tu order jemput gitulah, order jemput. Lepas tu dengan biasa dengan minum air apa semua, tengah makan ni, kebetulan tengah makan tu saya punya abang angkat saya naik kereta, dia lalu naik kereta. Dia lalu naik kereta, dia nampak saya, dia kata, oh kan, kau seorang ke? Cakap, eh tak, bukan seorang, sekejap lagi tunggu member ni. Oh, sekejap lagi abang join, okey? Dia kata, eh boleh abang nak join lah. Okey, ah, takpelah kau makan dulu, kan? Kau makan dulu, takpelah kau sembang lah dulu dengan awet kau tu dulu. Okey, dia cakap tu lah, kita cakap, ah okey bang, okey. Lepas tu dia jalan tu, betul perasan macam, awet? Aku seorang ni. Okey. Aku seorang ni. Dia cakap awek. Okey, tak apa. Lepas tu sampai dia, lepas tu dia dah hantar bini dia balik rumah. Okey, dia pun datang. Dia sampai dia duduk je. Eh kan, mana awek kau tadi? Cakap, bang, saya seorang bang daripada tadi dekat sini. Taklah, tadi ada awek kau kat sini. Kan aku tengok pakaian dia dah macam tradisional sangat. Siap pakai selendang bagai tu, aku macam ni. Alamak. Jadi dia pun benda nampak benda yang sama macam mak saya nampak dan saya nampak dalam mimpi tu. Itulah kejadian, itulah aku tahu peristiwa tentang apa yang cincin tu lain. Lagi tu bila saya perasan apa ni yang pasal cincin tu, cincin dengan duit ni, duit ni kalau macam cincin bila saya pakai, time tu saya memang pakai cincin tu sebab pakai memang ngam-ngam tau dengan jari manis. Memang sedap pakai. Cuma time tu yang satunya macam pelik dia, kalau macam hati tergerak nak buat macam benda tu tak elok, ataupun benda tu boleh mendatangkan apa-apalah yang benda tak baik, saya punya bahu ni, antara bahu dengan leher ni yang ada, kalau kita tekan kat situ macam kita punya belikat, bukan belikat, yang kat bahu tu. Kalau kita tekan, kalau orang picit memang sakit. Tak pasti ya. Macam mana tak, nak gambarkan yang kat antara leher kita dengan bahu ni. Antara leher dengan bahu ni ada satu tempat tu, kalau kita picit macam kita punya bahu tu, kalau kita picit kuat-kuat kan dia sakit. Okey. Bila setiap kali macam saya pakai cincin tu, ada satu kali tu saya nak pergi, member saya kata, tengah lepak-lepak tadi tu, saya kata, "Eh, jom pergi kedai jap, teman aku nak rokok ah." Kan, gitu kan. Kau pergilah sendiri. Temankanlah, cakap tanah-tanah kau pergilah. Okey, dia pergi. Saya nak pergi, mula-mula saya nak temankan dia je, nak ikut dia. Saya bila saya nak bangun tu, saya terasa bahu saya kena tekan. Sakit gila tau. Bila, aduh. Macam tu. Tekan-tekan macam, cakap apa benda ni? Okey. Tak apa lagi. Taklah aku pergi lah. Kau apa kan? Apa tiba-tiba bahu aku ni macam krem tak tiba ni. Dia cakap, dah lah. Tak apa lah, aku pergi seorang. Lepas dia pergi, dia accident. Dia accident. Tapi saya time tu, saya tak fikir apa-apa. Saya pergi macam, kebetulan saya fikir macam, nasib baik kan kau tak pergi. Kalau tak, kau buat accident tadi juga. Itulah pasal. Okey, tak apa. Lepas tu ada satu lagi. Saya nak lalu-lalu jalan tu. Jalan tu kebetulan dia dia kan biasa kalau longkang-longkang kat rumah ni, kan ada kadang-kadang yang dia dah tutup dengan batu. So kita pergi jalan tadi kan. Saya jalan kat situ. Tapi saya tak perasan. Time tu tengah, orang kata apa, tengah telefon lah cerita dia. Tengah bergayut. Tengah lalu-lalu kat situ. Rupanya kat situ ada satu yang longkang tu terlopong. So maknanya kalau betul-betul saya lalu kat situ, kalau memang kalau dengan hayal bergayut tu memang confirm termasuknya. Saya baru langkah kaki nak ke situ, saya punya bahu kena tekan sekali lagi. Okey, faham. Kena tekan sekali lagi. Saya macam, Allah, sakitnya. Cakap, apa tekan ni? Memang time tu dalam hati macam, celaka betul apa benda ni. Kena tempat yang sama tau, bahu kiri. Saya dah mula cakap, tak sedap ni apa benda sebenarnya ni. Tapi bila time tu saya terperasan depan longkang, benda ni apa sebenarnya ni. Kan cakap ni, ni apa. Okay, tu tak apa, tu satu. Lepas tu ada lagi satu. Saya nak apa ni,
tengah jalan-jalan, lepas tu tengah jalan-jalan memang on time tu tengah berbual-bual lah dengan member, boleh lepas balik college apa semua tu, time tu nak berjalan, nak lintas jalan lah kiranya kan. Time nak lintas jalan tu sekali lagi saya kena, bahu saya ni macam kena tekan. Memang tahu tu, lepas kena tekan tu bas lalu. Okay. Kan, jadi macam time tu saya macam, eh, benda ni cuba selamatkan aku ke apa ke? Kan? Dan biasanya time bila saya pakai cincin tu apa semua, saya biasa sangat dengar orang panggil nama saya. Han. Han. Okey. Ha, biasalah kadang-kadang kita pun rasanya setiap orang kadang-kadang pernah alami macam tiba-tiba tengah duduk seorang-seorang rasa macam diri kena panggil kan. Tapi yang ni yang memang yang saya dengar yang panggil saya tu perempuan yang kadang-kadang macam tengah belajar ke apa ke, kadang-kadang dalam kelas dengan lecturer ni. Tengah relax-relax, tengah-tengah dengar-dengar, tiba ada orang panggil kat belakang macam, Han, buat apa tu? Macam kita macam, betul belakang, betul macam cakap, kau pandang kenapa? Kau pandang belakang kenapa kan? Tak ada apa-apa lah. Tak ada apa lah, cik lah. Tak ada apa benda ni. Sampailah, saya rasa macam tak best sangat, saya jumpa dengan seorang kawan saya ni, saya tanya dia, eh, kau ada siapa-siapa tak yang kau kenal ustaz ke yang boleh, yang tahu pasal benda-benda misteri-misteri mistik-mistik ni kan. Kan ada tak kan, aku nak pergi jumpa lah dia tu, kenapa aku nak tanya dia ni, aku macam ada benda-benda yang aku alami ni apa semua, ada macam benda-benda pelik aku alami beberapa hari ni, sampai mak aku pun nampak, abang angkat aku pun tegur benda yang sama. So dia kata macam, oh, okey lah, okey, 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 aku dia buat jumpa dengan seorang ada dah arwah dah apa ni pakcik tu. Pergi lah jumpa dia, kita masuk rumah dia, kita masuk rumah dia, tak adalah macam bomoh ke, bukan lah, dia macam pakcik. Pakcik tu saya datang rumah dia. Dia belum balik lagi time tu. Okay. Kita dia masuk je rumah, dia betul kata, apa, panas sangat rumah ni. Dia masuk pintu tu. Dia bagi salam. Lepas tu kita jawab salam, asal panas ni. Oh. Lepas tu terus tanya, engkau yang ada masalah tu, dia tanya. Engkau ke yang ada masalah tu? Okay. Mana pakcik ni tak tahu ni, ada kat situ ada ramai engkau ke tu, eh, ada masalah apa, perempuan ikut ni, ada perempuan ikut. Pakcik ni, okey, 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 takpe. Lepas tu dia kata, mes ni pusing belakang dia, time tu dia urut je. Dia belakang dia pegang badan kita, dia macam urut lah. Dia urut belakang, dia kata, okey, kau ni tak adalah serious pun, bukanlah benda-benda dia pun cakap, lepas tu dia explain, kau ni tak ada benda-benda sangat yang berbahaya pun ikut kau ni, tak ada benda pun, benda ni cuma suka kat kau je. Okay. Dia tak kacau kau pun, dia tolong kau lagi ada, betul tak? Dia tolong kau kan? Tu banyak. Betul. Dah tak ada benda lah, kau balik je lah, tak ada benda. Tapi okey, saya balik lah. Tapi saya balik, tapi saya tak puas hati, cakap, takkan macam tu je. Kan, kita seram ni, macam kena-kena macam ni, dia macam tak ada benda, okey. Sampailah saya ada sekali tu tengah semayang, kita semayang biasa, semayang jemaah kat surau apa semua kan. Balik surau tu ada satu orang tablik lah. Biasalah dia berdakwah, berbual kan. Cerita pasal agama, dakwah kat kita apa semua. Saya dengar je lah. Dengar. Lepas tu dia cakap, An, kau ni ada gangguan ni. Cakap, bang, macam mana abang tahu? Bukanlah, abang tak tahu, abang tak nampak. Kan, cuma abang dapat rasa lain ni. Abang, bila abang dekat dengan kau ni, abang rasa ada, apa dia kata, dia macam rasa satu hawa yang panas. Macam haba yang panas. Okay. Keliling kau ni. Dia tak membahayakan kepada kau, tapi dia kata kau, benda ni, kan, kau boleh pakai dia tau, kau boleh gunakan dia. Tapi kau jangan gunalah. Apa pula maksud dia kata boleh guna kan? Dia kata, benda ni ikut kau ni, tapi dia tak membahaya. Kau nak semayang dia kacau tak? Tak, tu tak ada benda. Cuma kadang-kadang biasa lah, saya nak lintas jalan macam ada benda-benda bahaya, tiba-tiba bahu saya kena tekan apa semua. Okey lah. Macam tu ke? Kalau macam tu, dahlah kau buat macam biasa je. Kalau ada apa-apa, kalau benda-benda ni, kalau makin serius, nanti kau jumpa abang balik. Dia cakap macam tu je lah. Dia cakap macam tu je. So benda ni, lepas dah jumpa abang tu pun dia ada buat sikit air tawar lah. Kan, buat sikit air tawar, dia buat sikit air, dia ada baca-baca sikit, so dia bagi kat saya. Dia kata, kau pun jangan lupa, jangan tinggal ayat kursi malam-malam, amalkan sebelum kau keluar rumah. Kalau dalam rumah selepas solat apa, amalkan ayat kursi. Lepas tu sebelum tidur,
tiga cool, jangan lupa baca setiap kali sebelum tidur ke apa ke, nak keluar rumah semua ambil wuduk sebelum antara nasihat-nasihat dia lah. Okey, lepas kita amalkan benda lah tu, alhamdulillah. Tak ada benda-benda apa? Gangguan-gangguan tak ada, tapi still panggil, bahu kena tekan tu biasa. Okey. Okey, itu cerita yang pertama lah. Maksudnya yalah, setiap kali benda berlaku apa benda yang akan berlaku dekat Abang Fahan, dia ibarat macam dia tepuk bahu abang sambil genggam lah supaya berhenti macam tu lah kan. Dia kalau tepuk tu boleh faham tau, tepuk bahu dengan macam cengkam bahu tak apa, ni kalau macam kita pakai jari kita macam cubit kat bahu tu, yang ya Allah macam memang sakit, dia memang boleh meleleh mata lah, memang sakit betul lah. So sepanjang malam abang tidur, abang tak dah tak ada dah lepas abang perasan dia dekat pintu tu, dah tak ada lepas tu dia menjema lah. Tak ada. Time tu dah tak ada. Cuma yang kalau cerita dia kalau ikutkan, kita dah tak nampak, alhamdulillah. Tapi orang sekeliling banyak nampak. Okey. Benda tu sebenarnya berlaku sampai sekarang sebenarnya. Allahuakbar. Tu saya malas nak cakap pasal yang perempuan ikut tu, dia macam dia sebenarnya sampai sekarang tau, dia sampai sekarang ada, sebab nak kalau nak cakap sampai orang rumah saya pun pernah nampak. Allah. Sebab antaranya orang rumah saya pernah nampak dalam kereta tau. Dalam kereta. Dalam kereta ni, boleh lepas kunci kereta ni, boleh lepas lock kereta, ada selendang putih terbang dalam kereta. Wallahi. Wallahi, boleh tanya orang rumah. Antara tu satu lah. Lepas tu ada lagi saya punya member. Saya hantar member saya balik tu, saya dah cerita lah sikit dekat dia kan. Kata apa, cerita-cerita santai-santai lah, cerita dekat dia apa ni, kalau apa ni, aku ni ada benda ikut dia, ya ke. Sekali time tu saya hantar tu malam, dia tu malam lepas orang kata apa, saya dulu aktif berteater juga tau. Kan, so ada kelab kereta, so join tiap kereta, so memang hantar malam pukul 12 lebih, pukul 1. So lepas hantar dia balik rumah tu, dia dah masuk rumah, dia kunci dia dah kunci pintu, dah kunci gate pagar depan tu. Okay lah, biasa, okay, jumpa esok kan, macam tu lah. Lepas tu bila kereta saya nak jalan, kereta saya dah jalan ni Islam, baru dia terperasan kat tempat duduk macam saya duduk drive, tempat belakang ni ada perempuan tengah pakai selendang, tengah duduk tunduk di kepala. Ibarat dia setia menunggu abang sampai sekarang lah ni. Itu sebab nak kata tu, satu yang nampak selendang putih terbang tu satu. Lepas tu masa saya dapat anak saya yang pertama. Masa saya dapat anak saya kan, saya dapat baru je lahir baby tu. Apa ni, bini saya, pintu biasalah, pintu bilik tak tutup lah, buka lah. Apa-apa senang kan. So saya tengah tidur. Saya tidur. Lepas tu Atas katil anak saya dengan bini saya lah kan. Saya tidur bawah. So bila tidur bawah, lepas tu bini saya nampak kat apa ni, pintu, penjuru pintu yang belah atas tu, ada perempuan tengah ulur kepala dengar. Allah. Okay. Wallahi memang memang ya. Tapi saya bila sebut tu, tapi saya tanya bini saya, seram tak, menakutkan ke apa ke, dia kata, Bini saya cakap tak takut. Dia kata, tak seram membang. Dia kata, cuma nampak perempuan tu berselendang. Semuanya istilah yang disebut ni selendang. Selendang. Jadi macam, dan dalam kereta tu yang terbang tu pun selendang. Yang mak saya nampak pun selendang. Perempuan pakai selendang. Betul. Okay. Tapi, yelah, macam kita tahu, abang cerita benda tu sampai sekarang ada kan. Yelah, bila abang dah kahwin, benda tu pun tak cemburu ke? Yelah, dia dah berkenan dengan abang kan. Okey, saya risau juga kadang-kadang benda ni. Sebab macam ada, saya ada jumpa, adalah ustaz-ustaz. Saya jumpa ustaz, saya ada ceritakan sikit lah pengalaman benda-benda ni. Lepas tu ustaz dia cakap, kau ni rasa kena pergi rukiah ni. Kan, sebab ada ustaz tu siap, dia pergi, dia pegang badan kita, dia siap urut, dia tengok, dia cek darah kita, tengok angin dalam badan kita. Dia kata, kau benda ni ikut kau dah lama ni, tapi dia tak kacau kau. Tapi lepas tu yang ada satu ustaz tu yang buat saya lagi-lagi jadi macam meremang sikit. Dia kata, tapi yang ikut kau ni bukan satu. Bukan apa? Bukan satu, bukan seekor. Maksudnya? Dia kata
Ustaz tu katalah, aku rasa yang kau jadi, yang kau macam okey ni tak ada gangguan sangat, sebab ya betul satu yang ikut kau tu perempuan. Lepas tu dia kata satu ada orang dewasa lelaki dan satu budak kecil. Satu keluarga lah yang ikut maksudnya tu. Allah Alam, tu saya tak pasti. Cuma dia cakap satu tu orang tu dia lah bagi tahu, dia kata seorang tu yang ikut tu perempuan, betul, dia kata berselendang putih, betul. Lepas tu seorang tu, dia kata orang tu pakai jubah. Orang tu berjubah, berjubah putih tapi berserban hijau. Dan satu lagi tu budak. Budak kecil. Tapi dia kata yang budak kecil ni tak ada kena mengena dengan yang lelaki tu dengan perempuan tu. Okay. Sebab time tu dia kata aku rasa kan kau ni benda senang follow, sebab tak tahulah, mungkin kau ni ayat manis sangat kot, sampai benda tu pun ni, benda tu pun senang ikut kau. Itulah antara-antara yang saya pernah ni lah. Sebab benda yang tu sampai sekarang pun kalau apa-apa macam terperasan ke apa, saya memang buat tak faham je, buat dono lah, macam dah jadi macam lali kot. Okay. Faham. Okay. Sehingga sekarang abang masih pakai cincin tu? Tak, cincin tu dah hilang. Oh, cincin tu dah hilang tapi dia masih ada lagi lah. Cincin tu dah hilang tapi dia tu dah, masa cincin tu hilang, duit, kalau macam cincin tu dah hilang, kalau duit tu duit tu ayah saya pegang. Sebab duit tu sampai ayah saya pegang, ayah saya tak boleh pegang macam kulit ayah saya tak boleh pegang duit tu secara terus tau. Kena berlapik dengan kain ke plastik baru boleh pegang. Kalau dia pegang terus macam kena karen. Faham. Itu ayah saya yang cakap, ayah saya tunjuk depan saya. Lepas tu time tu ada satu benda yang macam saya bila pergi, time pergi college, bila saya sedar je saya dekat masjid. Yang itu lagi kelakar. Saya tak tahu nak kata benda tu seram ke apa, sebab bila nak pergi college saya sedar saya dekat masjid. Sampailah lecturer telefon rumah. Telefon kat rumah dia pun cakap, dia kata kenapa Farhan dah lama tak datang kelas. Lepas tu saya cakap saya pergi kelas tapi tak tahu kenapa tiba-tiba dekat masjid tu. Faham. Jadi benda tu macam kadang-kadang kita fikir benda ni jahat. Jahat, yang kalau jahat biasa kalau kita dengar orang hilang macam, bukanlah dia tak tahu sedar-sedar dekat hutan, kat rumah lama ke, kat kubur ke apa kan. Ini tak, dia bawa kita pergi masjid. Tapi macam satu benda yang cakap baiknya, kita nak pergi belajar tapi dia bawa kita pergi masjid. Okey, kisah pertama bagi saya memang seram. Abang seram sebab sampai ke hari ini abang masih lagi dihantui. Bukanlah dihantui, ditemani dengan seorang perempuan yang tak nampak muka. Okey abang, kita teruskan kisah kedua abang. Okey, cerita kedua cerita kedua ni, ini saya cerita pasal apa ni, masa saya dia buat satu camp lah, camp kat Tanjung Leman. So time tu okey lah, time ni kita dah, orang kata apa, orang kata lepas 2-3 tahun selepas naik Gunung Ledang kot. So time tu kita dah, kita yang jaga program lah, kita yang camp commander lah. So buat program untuk budak sekolah menengah. So budak pun time tu bawa program tu bawa pengerang. Kawasan pengerang punya budak. So pergi ke sana. So pergi ke Tanjung Leman kat resort dia. Kat resort tu saya tak perlu sebut kot nama resort tu. Nanti kan jadi kan orang jadi tak nak datang pula, dia akan datang kan. Okey, so kat Tanjung Leman lah yang penting. So saya buat camp lah macam biasa. So camp. So camp berlangsung macam biasa, tak ada apa-apa masalah. Sampailah satu pada malam pertama tu, biasanya malam pertama tu kita akan buat night walk. Tapi malam ni kita tak buat night walk sebab tengok tempat tu, nak buat night walk pun tak ada tempat yang macam best nak bawa pergi night walk. Lepas tu kita orang cuma cakap, kita nak buat night walk sebenarnya, tapi atas nasihat daripada orang kat sana, dia cakap, "Dik, tak payah buatlah untuk buat masa ni kalau nak buat jalan-jalan malam ni, sebab tempat untuk night walk tu ada bukit tu," dia kata, "sekarang tempat tu tengah, orang kata apa, keras." Okay.
Sebab kebetulan lah, kebetulan pada bukan tempat tu, pasal tempat tu kata tak, kebetulan masa yang waktu saya pergi tu, waktu yang buat camp tu, memang kebetulan kat situ memang ada kes pasal ilmu hitam, pasal orang kata apa, pasal ni, pasal orang kata apa, kepala terbang ni. Okay. Time tu tengah-tengah kecoh pasal benda lah tu lah. So macam okay, macam oh dia cakap macam tu, dia kata kalau awak nak buat pun saya cadangkan awak buat yang pusing-pusing sini, tutup mata dia orang ke buat apa. So kita okay, okay lah. So kita orang buat burung hantu. So macam letak, kita orang bukan letak kat tempat yang seram-seram ke ni, tak, sebenarnya dia orang dekat-dekat je, tapi dengan mata yang tertutup dia orang rasa macam dia orang tinggal seorang-seorang, padahal dia orang dekat je dengan kawan-kawan dia orang. Cuma kita orang kata jangan bersuara walau apa pun, apa yang bersuara memang kita akan denda kan. So macam diorang pun okey, taatlah semua diam. So dalam tengah buat buat burung hantu tu, saya punya apa tu, geng-geng saya semua dah bawa budak-budak ni, saya stay lah kat kat depan Shelly kan, kat stay depan Shelly dengan duduk kat macam ada kerusi, ada time tu memang susun kerusi, ada 8 kerusi, kerusi plastik tu. Okey, tunggulah kat situ, tunggu kat situ lagi. Saya punya yang handle program ni, dia yang cik Dana apa semua, dia lalu, akak ni, dia cakap An, budak-budak ni dah inilah, ni budak-budak ni tengah burung, buat burung hantu ni, kata. Oh, pukul apa ni? Dalam pukul 10:30 kita orang ni lah ambil dia orang balik lah, ambil budak-budak ni balik. Dia kata okey, okey, okey. Lepas tu dia kata ya, akak ngantuk sangat lah ni, dia duduk lah dekat situ, dia kata akak jangan ngantuk lah, akak rasa akak nak tidur dulu boleh. Dia cakap, saya cakap, eh tak apa, akak nak tidur, tidur tak apa, ni saya, ni saya handle. Dia betul kata, tak apalah, lagipun tak apalah, akak tidur dulu lah, lagipun kau tengah ada kawan ni, tak apalah, kau sembang-sembang lah dulu eh, kau sembang-sembang dulu, akak lagi tidur dulu. Saya biar je kan, dia masuk bilik, lepas tu dia masuk shelter, saya macam ibarat dia kata kau berbual lah dulu, aku nak berbual dengan siapa. Okay, tu kau, kau nak berbual dengan siapa, eh okey tak apa. Lepas tu okay, so ada satu facing ni dia datang kat saya, dia kata bang, dah boleh ambil ke, dah boleh ambil budak-budak ni? Dia kata okey lah ni, dah 10:30 dah ni, okey dah panggil lah budak-budak, kumpulkan budak-budak ambil. Saya cakap dengan diorang, ambil sorang-sorang. Lepas tu yang facing ni tengok saya, dia tengok belakang, dia tengok belakang saya, dia kata bang, yang budak tu dia tak join ke? Saya toleh belakang, saya tengok tak ada siapa-siapa pun. Saya cakap dengan dia, kau ni nak gurau dengan aku agak-agak lah, dah aku pergi panggil lah diorang kan. Sebab kita macam ingatnya dia sahaja nak nakutkan kita, saya fikir macam tu lah kan, dia sahaja nak nakutkan kita. Sebab budak ni pun jenis suka yang suka, orang kata apa, suka bergurau, suka bergurau. So saya kata, dalam kau pergi panggil dia orang dulu. Okay, so dia orang pun panggil lah budak, panggil semua, dah kumpulkan budak apa semua. Lepas tu biasalah suruh dia orang cerita pengalaman apa yang dia orang rasa, dia orang kena luahkan apa yang dia orang rasa apa semua. Lepas tu suruh dia orang masuk tidur. So lepas dia orang masuk tidur tu, kita orang face-face ni berkumpul lah, buat post-mortem sekejap. Lepas tu plan lah untuk esok ni, so macam mana, siapa jaga siapa, siapa ni kena buat apa, ni kena buat apa malam tu lah. So tengah macam tu malam tu, so yang seorang ni budak ni kata, bang, tadi abang kat sini, abang duduk dengan siapa tu bang? Tu peserta ke apa? Tadi bila pertama saya datang saya nampak, lepas tu yang kedua saya datang dah tak ada pula dia. Kan abang suruh tidur ke apa? Abang cakap dengan dia macam, Kau cakap pasal apa ni? Kau cakap pasal mana ada aku seorang je kat sini? Dia betul-betul, taklah abang-abang ni, mentang-mentang duduk dengan awet dengan aku duduk seorang-seorang pula kan, duduk dengan awet bukan mesra-mesra, panjang rambut dia. Alamak, kan? Okay. Dia kata panjang rambut, cantik dia kata rambut budak tu. Sebab dia kata, yang dia kata, kau nampak dia pakai baju apa? Taklah dia pakai baju budak-budak ni, dia pakai baju camp, pakai t-shirt, short track, cuma dia tak pakai tudung lah. Lepas tu dia cakap, lepas tu yang seorang budak kata, yelah bang, kita orang pun daripada tadi bang, budak tu dah ada masa abang lepaskan kita orang, kita lepaskan grup-grup tu, budak tu saya nampak dia datang daripada Shelly, dia terus datang, dia pergi kat abang, dia duduk belakang abang. Kita orang tak cakap apa-apa lah sebab kita orang ingat abang kenal dia. Sebab dia tengok kita orang, dia senyum. Okay, saya time tu, kita masalahnya benda tu dia kata melibatkan kita, kita dengar time tu meremang-remang dulu rumah. Cakap ui, kau nak angun ni, sekarang ni pun dah memang ni. Okay kan, dia sebab dia kata benda dia duduk belakang saya tu, dia berdiri belakang saya macam dia pegang kursi saya, dia tersenyum. Dia cakap dia nampak macam budak ke, dia nampak nampak macam kakak-kakak. Kalau tengok muka dia, tapi dia cantik lah bang, tapi dia tak nampak macam budak-budak sekolah ni lah. Tapi mana cantik yang budak panjang. Lepas tu kita orang tak cakap apa-apa, kita orang nampak, abang perasan tak ada satu time tu yang dia orang cakap lah, budak-budak dia cakap,
Abang perasan tak sebelum tu kita orang tengok abang, kita orang sengih, kita si angkat-angkat kening. Abang perasan tak time tu? Ah, perasan tu abang pelik juga. Kenapa kau angkat kening? Yelah, sebab kita tu abang bawa awet dah cakap. Kan, macam tu lah cerita dia. Okay. Kan? Dia kata, ish, kau ni jangan macam-macam. Eh, lepas tu time tu lah bila dia cakap-cakap tu, saya rasa rasa tak sedap macam tu. Ni apa benda pula yang ni? Dan time tu je ada bunyi apa ni, bunyi kepak ayam. Mm-hmm. Bunyi kepak ayam. Tahu bunyi ayam mengepak bunyi kan? Tahu. Ah, kita dengar bunyi kepak. Betul, time tu saya macam dengar bunyi kepak ayam. Okey, tak apa. Berbual lagi dengan diorang. Berbual lagi. Diorang tengah cerita-cerita apa semua ni. Pak, bunyi kelapa jatuh. Mm-hmm. Bunyi kelapa jatuh. Okey, tak apa. Okey lagi. Okey. So, time tu okey lagi. Lepas tu bila dengar bunyi burung terkukur je. Okay, first bunyi kepak ayam. Aha. Abaikan, macam tak fikir apa. Tapi semua perasan time tu macam tengok, ada budak biasalah. Budak-budak ni je tak tahu, dia macam bunyi ayam. Sini ada ayam kan? Kita tak nampak pun ada ayam dari tadi. Mm-hmm. Kan? Time tu macam saya cakap ni, kau mulut kau diam je boleh. Kau dengar je tak apa, kau diam. Kan? Okay. Kau diam, jangan cakap apa-apa. Kau dengar boleh, tapi jangan cakap apa-apa. Diam je. Kau nak cerita esok. Betul. Oh, okey bang, sorry bang. Ha, lepas tu dengar bunyi kelapa jatuh. Lepas dengar bunyi kelapa jatuh, bunyi bunyi burung terkukur. Saya tak tahulah kalau korang biasa tahu ke apa, antara macam kehadiran benda lah halus ni, contoh yang paling famous kita tahu pasal ni lah, apa ni, kalau saya tak suka panggil nama betul benda lah tu. Saya suka panggil ni Fatimah Rokes. Okey. Kan? Kalau saya selalu panggil Fatimah Rokes lah. Mm-hmm. Kan? Biasanya benda ni kalau dia datang, dia ada bagi signal-signal. Antaranya itulah bunyi kepak ayam, bunyi kelapa jatuh, sedangkan kat situ kita nampak pun ada buah kelapa jatuh ke apa ke. Bunyi-bunyi kelapa yang jatuh memang jatuh berdentum kuat tau. Mm-hmm. Lepas tu bunyi burung terkukur. Burung terkukur ni biasanya burung, yelah, binatang-binatang ni kan dia nampak. Kan? So bila dia berbunyi dan dia bersaut-saut tu, dia kata, ni saya cakap dengan dia orang, dah. Kita semua tidur. Okay. Kan? Sebab saya tengah-tengah saya berbual ni, saya tak perasan tau. Tengah saya berbual ni, ada seorang kat situ, ada seorang saya punya face lah, perempuan. Dia diam je kat situ. Dia tengah, orang tengah sembang-sembang. Orang time tadi yang ketawa lah, apalah apa semua kan. Tapi dia daripada first dia datang, dia diam, muka dia pucat. Okay. Saya cakap, okay, saya perasan. Saya perasan tu pun sebab ada saya punya kawan dia kata, kan, kita suruh budak-budak dia tidur lah. So, dia lepas tu kita cakap dengan si, saya bagi ni lah, bukan nama sebenar lah. Saya panggil yang perempuan tu, saya panggil dia Pia. Pia, okay. Dengan dia. Okay. So, saya cakap, sekejap kita selotok dengan Pia tu. Lain macam dia tengok dia tu. Kan? Okay. Lepas tu dia pun cakap, okey. So suruh budak-budak dia tu tengok, Pia, sekejap ya. Lepas tu dia datang, dia cakap, ada apa bang? Tak, kau ni kenapa ni? Tiba-tiba diam ni. Lepas tu muka kau pucat apa ni? Kan? Mm-hmm. Kau ada apa-apa nak cerita dengan abang tak? Kau cerita sekarang. Lepas tu dia diam. Dia cakap macam, bang, saya tak nak cerita sekarang, boleh tak bang? Saya cerita besok boleh. Okay. Kan? Lepas tu cakap ni, cerita esok. Apa ni? Bang, please bang, jangan cerita sekarang. Saya tak suka bang. Sebab dia ada tu. Tu jaya dia. Okay. Dia ada tu bang. Cakap, yang member sebelah, member pula ni, jenis dia macam tak sabar. Dia ada. Mana? Kat belakang kita bang. Kat belakang abang ada. Dia ada. Kat belakang abang, dia tengah tengok. Okay. Saya dengar macam tu, time tu memang meremang, memang tu rasa bulu tengkuk ni memang sampai rasa macam nak turun belakang tu boleh tak boleh lah. Okay. Kan? Sebab bila dia cakap macam tu, terus kita memang tu, ish, betul ni budak cakap ni. Okay, dah, terus masuk shelly tu tidur lah. Tapi dalam shelly tu memang tak boleh tidur sebab fikir meremang, bila seram. Time tu masing-masing semua tahan kencing lah, tak ada nak pergi tandas. Dan biasalah shelly, time tu lah dapat shelly, time tu tandas, jenis tandasnya kat luar. Oh memang tak lah pergi. Okay. Ha. So okay, sampailah esoknya. Esoknya time sarapan tu, okay, dia dah nampak serius sikit. Dia cakap, kau cerita lain.
yang lain semua, yang kesi-kesi lain pun cakap, ah, cakap apa ni? Ha, nanti kau dengar dia ni. Kau dengar sepiah nak cerita. Ah, sepiah cerita lah, cik. Dia kata, dia tanya lah satu. Sekejap, korang semalam semua yang masa time yang kita datang kita cakap Abang Pa'an ada perempuan ikut apa semua tu. Mm-hmm. Kan ada perempuan duduk belakang Abang Pa'an tu. Mm-hmm. Ya, aku pun nampak. Dia kata, aku nampak. Aku pun nampak benda tu. Cuma dia, yang dia kata, aku nampak benda tu. Cuma yang bila yang korang dah, masa korang semua tengah sibuk berbual-bual cerita pasal tu apa semua tu, mm-hmm, kan, dia kata, korang tak perasan ke yang ada, ada benda, ada perempuan, dia kata ada perempuan dalam 2-3 orang mengintai-ngintai daripada bas. 2-3 orang? Ah, 2-3 orang. Okay. Dan dia kata, dia kata benda tu perempuan lah. Dia kata, dia pun sebenarnya tak ada, tak ada silap juga. Dia kata, saya tak pastilah bang, benda tu perempuan ke apa, tetapi dia nampak dia ada rambut panjang. Dan dia ada kat bas, dia ada kat atap cele. Oh, dia ada kat pokok, dia ada kat pokok kelapa. Kan? Ada 2-3, dia kata ada 2-3. Dia kata, sebab dia kata rasanya macam banyak, tapi yang dia nampak jelas 2-3 tu. Okay, dia buat apa? Tak bang, saya yang jadi diam sebab benda tu semuanya merangkak. Oh, okay. Ah, benda tu merangkak. Dan merangkak dia macam ni cakap, eh? Dia nampak kat pokok tu, benda tu bukan macam merangkak naik, merangkak ke atas pokok. Benda tu turun daripada pokok tapi dengan kepala ke bawah. Okey. Ah, tapi dia kata itu, dia kata dia nampak tu memang macam perempuan. Sebab benda tu, dia kata dia nak kata menyeramkan sangat pun tak, sebab dia kata benda tu pakai macam itu peserta punya pakaian. Mula-mula dia ingat peserta. Tapi dia rasa pelik lah, celah mana pula peserta boleh ada dalam boleh ada atas bas. Boleh ada atas boom, atas atap. Boleh ada pula kat pokok. Lepas tu dengan meniarap macam tu pula. Lepas tu benda tu, bila korang cerita-cerita, benda tu makin dekat, makin dekat, makin dekat. Tu yang dia diam je kat situ. Okay. Ah, tu dia kata, cakap, uish. Okay. Dia cakap, dia kata, bang, saya tak tahulah bang, tapi ibarat benda tu bang macam tak tahulah, tak nak, dia kata tak nampak muka lah, cuma dia kata nampak benda tu mengangkat. Dia kata abang kalau nampak bang, dia abang ibarat macam abang nampak laba-laba besar lah bang, abang, tapi abang lagi seram tengok. Kita orang dengar pun okey, tak apa. Lepas tu yang yang saya kata yang cek dana untuk program tu orang tu, Kak Lina tu, Kak Lina tu pun ni lah, dia pun join kita orang punya tengah sarapan. Dia pun cakap dia pun tengok kan, korang tengah cerita apa ni, dia masuk ada tengah, tengah cerita apa ni. Lepas tu dia pun cakap lah, kita orang dah cerita-cerita dengan dia tu, eh, ya ke kan? Lepas tu dia pun cakap, akak pun nak, akak pergi tidur semalam pun sebab akak nampak sebelah dia tu ada budak perempuan tengah teman. Lepas tu lepas tu yang dia siap, akak tu dia nak masuk tidur, sebelum dia masuk chalet tu, daripada masuk chalet tu dia keluar kejap, dia jengah lah tengok kat luar ada apa kan. Dia nampak yang perempuan tu macam, macam saya kebetulan macam saya tengah memandang ke kanan. Menang kanan tu tengah tengok lah ke kanan. Tapi dia nampak benda tu ada sebelah kiri, sebelah kanan saya. Dia pun tengah memandang saya, seolah-olah macam seakan-akan nampak daripada jauh, macam nampak tengah berbual. Okey, faham-faham. Kan, dia kata, saya cakap, ya Allah ni apa benda ni. Still masalah dia lah macam sama tau. Dia lebih kurang, kadang-kadang saya nak fikir macam kadang-kadang ada hubung kait dengan cerita saya yang pertama tu, yang pasal perempuan tu kan, sebab dia melibatkan perempuan. Ah, cuma yang kali ni cuma saya macam rasa dia benda lain, sebab dia, dia tak, orang tak nampak dia berselendang ke apa, cuma nampak perempuan. Jadi bila dah jadikan macam tu, so malam tu okey, habis hari tu dan lepas macam tu okey, buat macam program macam tu, dan bila dah buat program dah terlupa lah, dah terlupa apa semua. Okey, malam tu, malam kemuncak, besok nak balik ni, besok majlis penutup balik. So malam tu, yang malam tu okey, tak ada buat apa-apa pun. Malam tu tak ada buat apa-apa, cuma malam tu kita orang buat macam ada orang kata muhasabah diri apa semua. Lepas muhasabah diri apa semua, dia orang pergi tidur. So dia orang pergi tidur, saya lepak kat depan. Biasa orang kata, bang, kita lepak-lepak, kita berbual-bual bang, kita berbual-bual. Okey, so berbual, so berbual-bual. Okey, so kita kata, bang, malam ni kita cerita-cerita seram lah. Kau ni baru semalam kita kena, kan, kau nak ni. Alah bang, kita cerita-cerita je. Malam tu kita buat program, program kita kacau tempat dia kot. Dia kata dia tu kan, budak-budak lah kan. Dan
Betul dia cakap, okey lah boleh lah, kita sembang-sembang. Mula sembang-sembang biasa, cerita macam misteri-misteri gitu. Bukan kita orang kata apa spesifik pasal cerita-cerita seram ni. Macam misteri-misteri macam apa, orang pergi gunung sesat sesat dalam hutan lah apalah. Kan, tengah cerita-cerita ni, okey. Berbual. Time tu saya kira tau, masa datang tu yang berbual tu ada dalam 7 orang. Ada 3 perempuan, 4 lelaki lah. Kan? Tengah berbual-bual-bual-bual-bual-bual-bual-bual. Okey, tengah berbual-bual-bual-bual, datang lagi 5 orang. Kan, datang lagi 5 orang. Duduk berbual. Berbual lah. Yang 5 orang ni datang berbual. Kita orang berbual macam biasa. Berbual-bual-bual-bual-bual-bual-bual. Lepas tu, saya bangun. Saya cakap, aku nak, bercakap, abang nak pergi toilet sekejap ni. Korang ni. So, saya pergi toilet. Saya pergi toilet. Okay. So, kat toilet tak ada benda yang seram. Sebab time tu tak terfikir. Kan? So, pergi toilet. Okay. Pergi toilet. Keluar toilet. Bila saya keluar toilet, saya pelik. Sebab tempat yang kita orang cerita tadi, kalau dah 7 orang campur 5, maknanya ada dalam 12 orang lah kan kat situ. Kan? Tapi yang kat situ sebenarnya ada 5 orang je. Dah. Tapi tak pelik lah. Macam kita, mungkin dia orang lain dah balik kot. Aha. Kan? Mungkin lain dah ngantuk ke apa. Okay. So, saya datang kat situ. Kita semua sembang lah, sama sembang-sembang. Lepas tu juga, jap, ni yang lain mana? Kan? Yang lain mana? Yang itu saya terus macam, saya cakap lagi kepala otak lah. Sebab saya tanya diorang, lagi yang lain-lain mana? Dia betul-betul cakap, yang lain mana bang? Ah, sudah. Okay. Cakap, yang lain mana bang? Tak, tadi kan kita 7 orang. Lepas tu datang lagi 5 orang. Bang, kita daripada tadi masuk abang 5 bang. Okay. Kan? Tapi benda seram tu belum berhabis lagi tau. Kan tadi saya cakap dengan awak tadi kan, ni apa, saya keluar daripada toilet, saya nampak ada 5 orang kan. Tapi bila saya tanya mana yang lain, yang budak tu cakap apa, bang, daripada tadi kita termasuk abang 5 orang, tapi sekarang saya nampak ada berapa? 6 lah. Mana ada 6 kan? Time dia cakap 6 tu, saya macam, kau cakap betul, masuk abang 6 lah kan. Tak, masuk abang 5 lah. Okay. Kan? Aha. Dia orang bersungguh-sungguh ni. Abang kira balik. Time tu saya kira masuk saya 5. Cakap, ya Allah, yang tadi aku nampak tadi 5 orang tu, siapa? Kan, okay. Nampak 5. Time tu saya memang dah tak tahu nak cakap apa. Cakap, saya cuma cakap dengan dia orang, seram memang seram lah kan. Memang dah seram lah. Lepas tu saya cakap, dah lah, abang rasa dah kita tidur je lah. Apa tu, tak sedap badan ni, tak sedap badan ni. Dah. Semua tidur. So pergi, semua pergi tidur lah. Pergi tidur. Masa nak tidur, saya nak tidur, nak tutup chalet tu, nak tutup pintu tu. Okay, tidur lah, macam nak tidur lah. Dalam tidur tu saya berbual lah kejap dengan member saya tu. Apa benda ni sebenarnya ni? Lepas tu yang member saya, dia cakap dengan saya, kan, kau ni, aku nak tanya lah, kau ni ada benda ikut ke apa lah? Dia tanya lah. So saya cakap macam, aku pun tak tahu kan, aku cuma tak pastilah benda tu ikut ke tak, tapi kat sini macam lain, itulah aku perasan ni. Okey, saya tu cakap, sekali dengar kat luar tu, kita orang ni chalet tepi pantai tau. Kan, sekali dengar kat luar tu ada macam bunyi orang macam gesel-gesel kaki kat jalan, ibarat macam gesel-gesel slipper kat jalan. Jalan gesel. Okey, ha, gesel-gesel. Dan cakap, sama pula kat luar tu tuan, macam hancur ke tu kan, budak-budak ni kot. Kita keluar tak fikir apa-apa, keluar terus buka pintu tengok, tak nampak siapa-siapa. Tak ada siapa-siapa, okey lah. Baru nak tutup ni, baru lagi sikit nak tutup pintu ni, baru terperasan ada orang tengah lalu. Dan yang lalu tu ialah perempuan. Okey. Yang lalu tu ialah perempuan, tapi dia bukan mengalap. Dia maknanya, ibaratnya saya nampak dia daripada belakang lah. Dia tengah lalu, memang tengah pakai baju yang macam peserta-peserta pakai. Rambut panjang, tengah mengala ke tempat yang pokok-pokok. Okey, faham. Saya nampak benda tu, saya boleh tengok lama sampai dia hilang. Tengok sebenarnya, saya tutup pintu, diam-diam. Betul ni, kau nampak apa kan? Dah, jom tidur. Saya cakap tu. Saya cakap macam tu, dah, jom kita tidur. So, esok, so habis program tu apa semua, dah. Itulah cerita yang kedua. Itu tadi, itu memang seram gila lah bagi saya. Kalau otak dia lah, ya Allah Akbar. So, sampai habis program, abang tak tahu benda tu daripada mana sebenarnya? Yes, tak tahu. Tu memang tak tahu.
Sebab saya jenis bukan yang macam bila tahu benda lah tu macam tiba-tiba tanya orang sekeliling lah apa benda kan. Tak. Macam dia jaga aku macam apa nak ada dah. Bawa lupa asalkan dia tak kacau aku dah. Okey, faham-faham. Ha. So lepas tu yang satu lagi yang masa dia merangkak daripada turun dia pokok tu tiga-tiga sekali turun ke atau seorang yang turun tu? Yang tiga tu yang yang lain tu dalam perjalanan nak turun tau. Dia tapi dia merangkak-rangkak jugaklah tapi bukan nak turun. Oh, tiga-tiga sekali turun sentaklah macam tu. Tapi yang menuju ke abang macam tu ke satu sebenarnya? Dia macam dua tiga lah dia kata tapi yang dia cakap tu sebab kita tak nampak kan. Cuma dia kata dia cakap dia nampak tu yang dia nampak jelas dua tiga tapi dia rasa macam banyak lagi sebab dia nampak ada macam belakang-belakang tu ada nampak lagi macam bayang-bayang hitam yang lain. Cuma dia kata yang dia nampak jelas yang ada dua tiga tu satu yang kat pokok tu tengah turun yang nampak kat dia nampak kat bas tu dia tak turun tapi dia macam merayap-rayap atas bas tu. Okey, faham. Tapi dia merayap ke atas bas tu menuju ke tempat kita orang berkumpul tu. Faham. Okay. Kan yang kat atap tu dia kata yang kat atap tu dia kata macam seram sikit mak. Dia kata kalau abang pernah tengok cerita hantuan tu Korea mungkin abang faham kot. Macam benda tu macam dia daripada atap tu dia macam julur kepala dia betul kepala dia macam terteling-teling tu. Terteling sikit terteling-teling macam tu. Faham. Itu dia kata saya kata ya Allah. Okey, satu perjalanan kisah. Bagi saya dua-dua cerita ni menarik sebenarnya kan. Iyalah. Yang satu yang kisah pertama tu kalau kita dengar pun sehingga hari ini benda tu masih mengekori abang Sahan sekali. Dan benda yang pertama tu memang belum buang sepenuhnya atau abang tak mampu nak buang ke macam mana? Rasa benda pertama tu saya macam tak ambil pot sangat kot sebab saya rasa macam dia tak ganggu apa-apa pun selagi mana dia tak ganggu hidup apa semua kan, tak ganggu kita punya rutin harian kita ke apa ke, tak ada, okey lah. Okey, faham. Sebab antaranya wife, antara orang rumah pun pernah mimpi bertemu dengan perempuan tau dalam mimpi. Oh, ya ke? Dan perempuan tu cuma dia nampak ada perempuan tengah dekat dengan kita. Tapi macam perempuan tu dalam mimpi tu dia nampak ada macam bini saya mimpi, dia nampak ada satu perempuan nak dekat dengan saya. Tapi bila perempuan tu terperasan ada bini saya, dia undur. Faham. Ah. Okey bang. Hai, banyak juga. Dua-dua cerita bagi saya menimbulkan tanda tanya jugalah kan. Terlalu banyak misteri daripada mana benda tu semua. Okey guys, itu je lah kisah seram Abang Fahan sendiri kan, yang sampai kepada korang. Aku pasti ramai yang korang tertanya-tanya kan, benda tu macam mana semua. Aku sendiri pun masih lagi menunggu keraguan tau benda ni. Okey, macam biasa kalau korang berminat untuk dengar lagi sambungan ataupun kalau ada Abang Fahan ada cerita lagi, kita akan buat part 3. Korang just komen je kat bawah, nanti insyaAllah kami akan shoot dan minta tanya Abang Fahan kalau ada cerita. Okey, seperti biasa jangan lupa like, share dan subscribe video kami. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye.